kalian berantem tadi? Itu bu, adanya dibully bu. Azhar dibully? Dibully bagaimana? Tadi uangnya bu, diambil. Diambil uangnya sama Gavin dan Fadlan. Mengapa Gavin dan Fadlan mengambil uang Azhar? Karena uang aja banyak bu. Oh, kita nggak bekal, jadi kita harus ngambil uang aja. Nah, kalau misalkan ngambil uang Azhar seperti itu, kira-kira perilaku baik atau tidak? Tidak. Nah, kenapa kalian lakukan? Ya karena kita lapar. Oh, karena kita lapar. Nanti kira-kira ya, ini kan perilaku tidak baik ya, meminta uang kepada teman secara paksa ya, karena lapar. Kedepannya apa yang akan kalian lakukan? Badikan. Agar tidak diulangi lagi. Mau mengulangi lagi hal ini? Jika ibu memberitahu orang tua, tidak apa-apa? Iya, baik. Nanti ke depannya, tidak boleh diulangi lagi seperti ini ya, karena perilaku ini adalah perilaku yang tidak baik. Ke depannya apa rencana Gavin dan Fadlan? Tidak akan membuli Azhar lagi. Terus? Selain tidak membuli Azhar lagi, apalagi yang akan kalian lakukan? Masih nanti minta uang lagi ke Azhar? Tidak. Nah, terus Azhar. Azhar nanti ke depannya bagaimana? Tidak akan membawa uang banyak lagi. Kenapa itu kan dibekelinnya banyak sama Om? Berapa sehari dikasih jajan? Banyak sekali, 100.000. Itu akan habis satu hari? Iya. Nah, nanti aja ke depannya tidak boleh banyak jajan ya. Nanti jajan secukupnya saja ya. Nah, Ikram di sini terima kasih sudah memberikan keterangan bahwasannya Gavin dan Fadlan mengambil uang Azhar secara paksa. Nanti ke depannya apa yang kalian lakukan? Tadi yang pertama, tidak akan membeli Azhar lagi. Yang kedua, tidak akan mengambil uang Azhar lagi. Baik. Ketika kalian tidak membeli, dijamin tidak ketika ibu tidak ada kalian tidak membeli Azhar? Ya. Masih ingat keyakinan kelas kita apa? Menyayangi sesama teman. Menyayangi sesama teman. Jadi Azhar itu kan teman kalian di kelas. Harus saling menyayangi ya. Nanti kedepannya tidak boleh lagi ya Fadlan dan Gavindra membuli Azhar. Karena selain Azharnya merasa dirugikan, juga Azhar merasa tertekan ya Azhar ya. Tadi Gavindra dan Fadlan dorong-dorong Azhar ya, Azhar sampai menangis. Nah itu kan nanti bagaimana kalau seandainya Azhar tidak mau sekolah ya, mogok sekolah nanti Azharnya. Sekarang yang ibu inginkan kalian saling menyayangi. Silakan coba meminta maaf Gavindra dan Fadlan, meminta maaf kepada Azhar. Terima kasih.
SMP? Karena mama gak ngasih uang jajan. Oh, ketika mama gak ngasih uang jajan, kenapa sih panggil dia ke sekolah? Karena di sekolah aku mau jajan dulu. Lain kali, kalau mama gak ngasih uang jajan, masih Pak tetap ke sekolah ya, semangat ya. Karena sekolah itu tutup sih untuk Asifa. Asifa cita-citanya ingin jadi apa? Ingin jadi guru. Sangat mulia sekali. Nah, yang kan cita-citanya ingin jadi guru, harus rajin belajar ya. Harus rajin ke sekolah. Kemudian tugas-tugas dari ibu juga harus dikerjakan. Ya sayang ya. Nanti semangat ke sekolah sama mengerjakan tugas dan belajar. Jangan bolos-bolos lagi ya. Walaupun mamanya gak ngasih uang jajan, tetap harus semangat sekolahnya. Ya, mau dikasih uang jajan sama ibu guru? Gak usah. Iya, tapi itu harus semangat ya. Kalau mamanya gak punya uang, misalkan gak dikasih uang jajan, tapi tetap harus sekolah. Makan dulu dari rumah, ya. Makan dulu dari rumah, baru ke mau berjanji pada ibu akan rajin ke sekolah dan belajar baik. Baik, Asifa nanti menggunakan janjinya karena pada diri Asifa ya. Terima kasih. Gimana perasaannya Asifa setelah ditegur oleh ibu? Tidak kecewa, Bu. Tidak marah pada ibu? Tidak. Akan memperbaiki? Iya. Akan rajin berangkat sekolah lagi? Iya. Iya, janji ya. Karena jika Asifa rajin ke sekolah nanti cita-citanya sebagai guru insya Allah akan tercapai ya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Asifa. Semoga semangat terus belajarnya.